dan Feby di Surabaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini, hari raya semua orang kudus, diambil dari Injil Matius bab 5. Isinya paradoksal, sesuatu yang mungkin sulit bagi orang biasa untuk menerimanya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga." Mengalah bukan berarti kalah. Yang penting harus bisa saling menjaga. Bahagialah yang miskin di depan Allah, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Biasanya orang yang memiliki kerajaan adalah orang yang kaya raya. Tetapi di sini dikatakan justru orang miskin di hadapan Allah yang memiliki kerajaan surga. Tuhan Yesus juga bersabda, "Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab ia akan dihibur." Ketika kita masih menjadi balita, kita lebih banyak memakan bubur. Bahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kita bisa membayangkan bagaimana wajah orang yang berduka cita itu. Menangis, murung, mengurung diri. Tetapi di sini justru dikatakan berbahagialah. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi." Kalimantan punya banyak lahan gambut, banyak yang rusak akibat alih fungsi. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Semuanya ini sulit untuk kita terima secara akal sehat. Ini adalah jalan bagi orang-orang kudus. Dan hari ini kita merayakan hari raya yang mengenangkan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menuruti sabda Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Banyak yang menumpahkan darah, wafat karena dianiaya. Tetapi mereka membuktikan setia, tetap rendah hati, menunjukkan bahwa bagi mereka hidup di jalan Allah itulah yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau kita menangkap sabda bahagia ini dan kita mengatakan amin, itulah tanda-tanda bahwa kita memiliki bakat menuju kepada kekudusan. Tetapi kalau kita merasa berat untuk menerima apa yang disabdakan oleh Tuhan ini, bukan berarti bahwa kita juga tidak punya peluang menuju kepada kekudusan. Paling kurang kita mengetahui bahwa jalan Tuhan jauh berbeda dari jalan manusia. Jalan Tuhan menuju kepada kebahagiaan sejati, jalan manusia kebanyakan mengikuti ambisi. Mari kita mengubah jalan hidup kita disesuaikan dengan rencana Tuhan untuk kebahagiaan sejati, sebagaimana para orang kudus sudah menjalaninya dengan heroik dan dengan setia. Kita dipanggil juga untuk setia, meskipun tidak sampai heroik, supaya kita nanti juga bertemu dengan para kudus di surga setelah kita meninggalkan peziarahan hidup kita di dunia ini. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Terima kasih. Berkat dalam.